Jungle lagi. Giliran tim musuh untuk band hero. Giliran tim kita untuk band hero. Mari kita lihat. Ya. Sepertinya nih. Pakai Kong Min bisa lah. Kita pokoknya ngadu nih sama dia. Siapa yang duluan sekarat, dia yang mati. Dan tergantung timing ulti gua. Ya, diambilin. Oh, enggak. Nah, ngadu udah kita anjing. Wah. Oke, stun masuk. Butterfly. Kalau butterfly bisa sini. Aduh, di belakang cuk, gak bisa butterfly. Gua maju, dia ulti, langsung dah. Gua pengen butterfly, tapi sayangnya agak ribet bos. Skinin lah, gratis. MVP, apakah akan MVP? Pokoknya gua nggak bisa ngejar belakang, tapi kalau sedapatnya aja gua mah. Sedapatnya aja, ya kan? Karena gua paling cuma modal nyampa. Dan jungle-nya ternyata dia. Gua kira si Augran jungle ini support. Ternyata tidak. Jungle, Dark Slayer, Abyssal, mid support. Support last lane atas jam. Ngadu dah tuh berdua. Tebel dah. Lumayan. Makasih. Rekanmu telah tereliminasi. Finishing. Semua berada di bawah kendaliku.
Nice. Selisih gold tidak banyak. Farming aja. Ini lagi farming, Bang. Cuman lambat dan menjalan, Bang. Maaf ya gue. Itu saya rancang strategi hebat untuk menang perang dari jarak ribuan mil. Aduh, ada giniannya, berak lah. Bisa padahal gua itu menyampain jing. Aduh, itu bisa gua sampai. Dapat nggak? Aduh, di ulti ya. Pas bener timing. Di bawah gua yakin buy one sampai bego lah tuh. Rekanmu telah Kaino kalau udah kelas lane biasanya terpul anjir. Matinya entah ketau kapan. Kampret. Itu tinggal gua lasit-lasit cu. Sumpah. Itu bisa tinggal gua lasit-lasit anjir. Lama ya, Bedoy. Auranya ini udah buang itu ya. Terkadang aku iri Wah, Outbreak lagi, cuk, berak. Timing ulti gua jelek. Dikit lagi tuh, Jay. Angin timur. Untung timingnya pas. Sini bos, masuk basan dah. Cerot. Aduh, ulti gua nggak sempet cu, nggak sempet keluar, bangsat. Dan gua butuh begini dulu, nanti gua buat ini kebal. Soalnya itu juga bagian dari rencanaku. Dapatkah? Oh enggak. Towernya jempol anjir. Towermu dihancurkan. Ya elah. Kaino kalau udah kelas lane dia kagak bakalan rotasi, percaya sama gua. Buy one udah dia. Kaino kelas lane itu sama dengan tidak rotasi, bos. Bye. Nice. Sayonara, bos. Sayonara, wan. Menang. Ada medan nih. Ada meo. Aduh, gue ngeri cuy. Gue mau nginjek bass itu, tapi takutnya ada something sesuatu yang mengerikan. Bass anjing.
ada si Yungo bego pada orang bodoh. Kan tidak lucu ketika gue udah cerot-cerot anjing. Maju maju maju. Gua modal ulti aja. Berharap pusnya mati. Nah, itu dia keluar. Strategi hebat untuk menang perang dari jarak ribuan mil. Gua di belakang aja nih, bos. Banyak kalau dia maju gua mundur. Satu. Mati kah? Aduh, seupri cu, sempret. Berak. Secuil lagi tuh udah HP-nya. Berani jadi item gua damage yang satu ini. Eh, no. Gua buat ini dulu. Jangan heran bahwa Shaino itu kalau udah class lane, dia nggak bakalan rotasi. Limit only dia, Edi. Satu lane only dia, bos. Percaya nggak? Nah, ini dulu, bos. Pokoknya dia berusaha nahan satu lane aja. Si Mas Shaino itu. Maju Heno, kasih gua view biar gua bisa ngelasin. Semua berada di bawah kendali. Oke, dapat. Sekarat kah? Gua butuh view. Gua butuh view. Kasih gua view. Aduh, ke TB-in ya. Rekanmu telah tereliminasi. Jangan dong disampaikan, Bang. Punya gue. Mentang-mentang ente ulti ya. Ya, putus dong. Apa tadi? Naga lah boleh naga. Badai Eclipse. Pokoknya jangan heran kalau Heno sudah kelas lane. Dia kagak mau rotasi. Dia pasti fokusnya nahan satu lane. Kita ngapus yang lain, bos. Itu aja mah kita ya. Sini bro. Kadang aku iri pada hidup orang-orang bodoh. Udah maju kah? Satu. Woi, rata bos. Modal ulti. Tapi mau mati gue, by the way. Bangsat emang. Oh, mati gue dia. Bisa hidup gak dia? Oh, hidup dia cok. Gue farm ada lagi. Buff dulu, bentar ya. Langsung di respect ini. Sekler, apa? Ada yang bisa gue sampein kah? Bisa nggak ya? Wah, dikit lagi tuh bos.
Eh, mau mati gue. Apa aja. Tunggu, itu tebal, terlalu banyak. Aduh, nggak dapat, nggak maju. Bisa nggak ya? Oh, dapat. Kasih gua view, kasih gua view. Kasih gua view. Kasih view, bang. Aduh, nggak dapat view, anjing, berak. Gua tinggal nyampain tuh tadi nggak dapat view anjing, sorry. Clear clear dulu nih. Soalnya musuh juga jauh di sana. Gua kalau tuh dia dapat di seberang. Tunggu. Tunggu, Heino kita jauh. Tunggu bang. Ini kita jauh. Aduh, nggak dapat. Nggak tahu siapa yang ulti. Mati kah? Oh, bisa nih. Bisa apa? Ke TB-in ya. Udahlah, ini aja. Secara cuma-cuma. Sini naga. Udahlah, enggak jadi. Udahlah. Oh, bisa. Dia maju ke ulti itu. Mundur. Aduh, gak berani gue maju. Takutnya gue kekini. Bentar. Sini bang. Sini bro, mumpung kita rame. Nah, dapat gue. No. Aduh, pas banget tadi dia anjing. Gue pulang aja lah dulu. Sekarat nih. Raben tak gawat. Gue takutnya daji doang anjing. Gak kena stun aja gue. Hidup. Seberapa tuh kurang? Setengah lebih mau mati. Lebih dari sekedar adu kemampuan. Aduh, creepnya. Oke, go. Gak dapat view, cu. Aduh, kenapa ultinya kesono? Mati lo. Bingung aja. Daripada gua mati. Bye. Nice. Tebein. Aduh. Oh mati.
Kok mati? Sempet tadi. Gua kira ini cu, gak sempet anjing, ternyata sempet cu. Nah hantam dah tuh, lu berdua, rata semua. End boss. Gua kira masih ada satu tadi. Rata semua. Nah. Wih gila, rata ini bos. Tidak berkutik. Augran ambillah Augran. Tapi gua punya kombin. Si ahli strategi dari negeri Wei. Iya, Wei. Iya, Wei, betul. Zoe Zugeliang, mantap.